Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review sebuah siren untuk sebuah kendaraan. Emangnya dapat giveaway apa? Oke, jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review siren untuk di kendaraan ya. Ini adalah siren, tidak ada namanya. Oh ya, ini adalah siren Euro Whelan. Whelan juga ya, Whelan Euro dengan kekuatan 60 watt ya. Perkiraan 60 sih, enggak lu 80 enggak mungkin. Oke. Jadi kita cek dulu ya. Pertama di sini ada tombol on off. Di sini ada tombol 1 2 3 4 5 6 ya. 6 di belakang 2, di depan 4 ya. Ini pencetan nih bagus nih. Ini bagus karena ini yang waterproof mungkin ya. Karena nih sisi-sisinya ini ada lightnya, kemungkinan pas kita nyalain pasti nyala ya. Dan kita cek amplinya, sini ada volumenya, sini ada jacknya, bahan plastik, jacknya menggunakan baut sekup ya. Ya, di sini kabel toa warnanya warna kuning. Kabel min plusnya, kabel listriknya ini ada merah dan putih. Putihnya ini ada ini minnya. Min, oke. Kabel putih yang ini adalah kabel dari ampli ke modul. Jaraknya itu 1,5 meter. Lebih nih, lebih 1,5 meter. Oke, jadi kalau dikasih di box kendaraan bisa, jadi kalian nggak perlu repot letakinnya, dan kabelnya udah panjang. Nah, untuk rekomendasi toa kalian bisa di 15 watt atau 10 watt, karena itu yang rekomendasi. Bisa juga sih digunakan 100 watt, tapi kalau 100 watt itu kan ininya tinggi, kekuatannya tinggi, otomatis daya yang diserap dari sini ke outputnya itu harus kuat juga, kemungkinan bisa jebol nantinya. Oke, berhubung kita cuma sebentar ngetes-ngetesnya, di sini aku pakai toa yang TS200N, bisa lah. Jadi kabel toa nggak masalah, bolak-balik dong, maksudnya itu nggak masalah kalau terbalik gitu kan. Nih, kalau terbalik, kalau merah lagi, putih hitamnya kebalik kiri kanan gak masalah, yang penting gak ngenyatu dia. Nah, yang kedua kabel ini ya, karena ini menggunakan kena nyatu dia, menggunakan ini ya, kekuatan 12 volt. Dia menggunakan aki kendaraan juga bisa, kalau pakai mobil bisa juga, tapi tidak rekomendasi dikarenakan arusnya yang cukup besar yang bisa membuat modulnya gosong. Oke, jadi aku pakai aki kendaraan tuh, kita kasih sini, jangan sampai kayak tadi ya, jangan sampai nyatu nih. Oke, pertama-tama kita akan coba hidupin. Ini kan kondisi dalam keadaan mati. Kalau dihidupin dia akan nyala dan bunyi tek. Coba lagi. Nah, tek katanya ini. Nah, itu kan. Kalau udah bunyi tek dan nyala berarti dia hidup. Kita coba buka volumenya. Ini ada volume kurang dari 15% ya. Mana sih? Oh, nih. Kita pencet ini. Nih, dikit banget ya. Kita coba dengan volume dikit dulu. Yang pertama horn. While. Siren yield-nya. Nah, jadi di sini
Ada dua tombol ya. Yang ini yang panjang itu ya. Oh enggak. Code 3 namanya. Aku lupa lah. Kode 3 nih nih. Nah, juga ada tombol di belakang sini yang bisa digunakan. Di sini ada code 3 ya. Code 3. Nah, ini tombol otomatisnya di sini. Otomatis bahwa kita kalau kita pencet dia akan nyala otomatis. Dua ya. Ini adalah siren yang digunakan pemadam kebakaran dari Amerika Serikat ya. Bukan ya. Dari Inggris nih, Inggris. Oke, ada dua. Ada dua ini ya. Ada dua, ada tiga siren yang tersimpan di sini. Nih. Oke, jadi sharenya bisa digabung, ada beberapa yang tidak bisa digabung juga ya. Plastik. Nih, kalau bunyi tek berarti dia hidup. Kalau kita full volumenya, kita full ya nih. Kita full dari yang di sini tadi, dari kita full sampai habis. Itu modenya yang full ya. Siapa lagi ngecet-ngecet nih? Wellen Euro ini keras banget ya. Wah, apalagi di depan kita. Itu kalau Euronya nih, kalau kita full gitu bunyinya keras banget. Tuh. Oke, jadi kalau udah di full dia bunyinya lebih keras ya. Ya iyalah keras, namanya aja full volume. Oke. Gitu aja untuk tes suaranya, karena ini makin lama di komplek makin nanti dimarahin orang. Oke. Kita copotin dulu satu persatu. Karena kalau konslet nantinya. Nih. Oke. Jadi ini adalah penampakan dari siren Wellen Euro dengan kekuatan 60 watt ya. Nih. Paket hemat. Ringkas dan tidak memakan banyak tempat ya. Oke. Nah, untuk kalian yang mau membeli siren ini silakan kalian kunjungi Strobo Silen Kalimantan dengan nomor WA juga bisa, kalian mau nanya-nanya nanti 0813-4645-6789 untuk nomor WA ya. Kalau yang mau nelpon silakan 0857-3145-6789. Oke. Untuk yang nelpon silakan di nomor ini, dan kalian untuk yang mau langsung lihat sirennya Strobo dan yang lain silakan kalian kunjungi di Komplek Sri Kandi di kelurahan kelurahan Kebun Bunga ya, Kecamatan Banjarmasin Timur, apalagi dekat di Poltabes Banjarmasin kilometer 3,5 Banjarmasin. Oke ya. Untuk kalian yang mau request video dan mau review apa lagi selain ini, silakan tulis kolom di kolom komentar.
Jangan lupa untuk selalu mensupport ini channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, sampai jumpa lagi di next episode. Bye bye.